Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapa yang akan dikupas tuntas? Pastinya dia adalah penyanyi rock di masa itu, Minel Sudarmaji. Minel pernah berpikir bahwa cita-cita itu hanyalah khayalan. Tetapi pada suatu hari, Minel bertemu dengan seseorang dan menasehatinya. Semua orang berhak punya cita-cita. Dan semua orang semaksimal mungkin untuk meraih cita-citanya. Dan pastinya berusaha sebaik mungkin. Dan cita-cita itu Minel sudah mendapatkannya. Minel Sudarmaji atau kita lebih mengenalnya sebagai Minel lahir di Pasuruan pada tanggal 19 Maret 1968. Terlahir dari pasangan Sudarmaji yang berasal dari Tulung Agung. Dan ibunya bernama Kana dari Tretes yang memiliki darah kesenian yang diwariskan kepada anak-anaknya. Bahkan keluarga besarnya sudah beranak pinak, tidak saja di Indonesia, tapi sudah menetap di negara Belanda dan berkesenian. Keluarga besarnya di Belanda dikenal sebagai penyanyi gospel, dan juga keluarganya di Swiss sebagai penyanyi soul, Papa Gracie. Di usia belia, Minel kecil sudah menguasai seni tari tradisional maupun tari modern. Dan setiap tahun menjuarai lomba sudah sering dimenangkannya. Dunia rekaman baru berpihak kepadanya ketika Minel duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 1 Pandaan Pasuruan Jawa Timur. Tahun 1988, Minel meluncurkan album perdananya berjudul Sombong dan Berapa Lama Lagi yang diciptakan Henry Martinez. Seperti ini albumnya. Album ini digarap musiknya oleh Hari Anggoman. Dan kemudian Minel meluncurkan album keduanya setelah sudah masuk kuliah di Universitas Borobudur Kalimalang dengan albumnya berjudul Belenggu ciptaan Rina dan Joel Grisal. Kemudian Minel melahirkan album-album sebagai berikut. Sombong, kenapa kau berlagak seperti itu? Menariknya lagi, Minel meluncurkan album spektakuler Kasih ciptaan Taufik Alwi. Minel tentu merasa bangga karena album-albumnya diterima halayak di masa itu. Terlebih, Minel disebut-sebut sebagai salah satu lady rocker dari Pasuruan. Akhirnya Minel dengan rasa bangga mengembalikan ingatan masa lalunya saat melenggang tidak hanya di panggung show di seluruh pelosok Nusantara ini,
bahkan di negara-negara yang dilaluinya sebagai pekerja seni maupun sebagai duta seni bersama Yayasan Jodi Utomo pimpinan Isti Daria Sofia. Bersama sejawatnya Sandra Tobing, Christine Panjaitan, Lili Suryani, Cut Yanti, dan Ismi Asis. Mereka melewatkan ke negara Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya kecuali Afrika yang belum disinggahinya. Itulah satu kebanggaan yang diceritakan kepada JCL sebagai seorang selebriti ternama di masa itu. Dan kita ketahui bahwa setelah memasuki pernikahan, Minel pun menghilang. Namun sayangnya sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dambaan setiap wanita untuk menaikkan derajatnya di mata Allah. Namun kisah duka dan nestapa sebuah pernikahan adalah penderitaan yang dialami seorang yang pernah punya nama besar dikisahkannya kepada JCL. Bahwa pernikahan selama setahun yang pernah dialaminya adalah neraka dan seakan dirinya menikahi seorang pria setan pemuja dari segala dedemit yang pantas disematkan pada suaminya bernama Datu Subur adalah nama samarannya, seorang paranormal yang menguasai ilmu hitam dan santet yang paling kejam yang pernah dia kenal. Sahabat JCL, perkenalannya bersama dengan Datu Subur melalui dengan temannya yang sudah dianggap saudara yang bernama Siti Nurbayati juga masih nama samaran. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan cara untuk menjerat korbannya untuk dipersembahkan kepada Datu Subur. Dan di luar kesadarannya, Minel dengan entengnya mengucurkan deposito rumah dan harta dititipkan kepada Siti Nurbayati yang sudah dianggapnya saudara. Semua harta itu hilang tanpa bekas. Sebenarnya Minel sudah berusaha menolak dengan dalih takut masuk kamar karena di dalam kamar sudah banyak anak buah Datu Subur seperti sebuah kelompok sekte berbaju hitam-hitam mengelilingi garis bundaran di mana Minel yang lugu dikalungi ular belang kuning hitam di lehernya tanpa bisa berbuat apa-apa untuk berkata tidak. Selama mengarungi samudra cinta bukan bahagia yang tersirat di benaknya. Namun, penderitaan hampir setiap hari dirasakannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Siksaan lahir batin dialaminya sabang hari, terkurung dalam rumah, pukulan, tendangan, tonjokan, injakan, dan bahkan pernah mengalami mati suri karena digantung dengan jeratan tali, bertelanjang, hanya menggunakan pakaian dalam saja. Lalu Minel dimasukkan dalam lemari. Itu semua dialaminya sebagai kodrat lemah atas nama istri yang manut kepada yang bernama suami. Sebagai istri, Minel berusaha tabah dan bertahan untuk dua nyawa anak manusia yang cacat sejak lahir bernama Tono, nama samaran, dan juga Tini, juga nama samaran adalah putra-putri anak bawaan Datu Subur dari istri pertamanya. Ia selalu merasakan tendangan dan sabetan gesper. Dan naluri seorang ibulah membuat Minel sebagai pembela anak tak berdosa ini. Minel merelakan tendangan dan sabetan gesper mampir di tubuhnya yang mulus putih menjadi membiru. Adalah rutinitasnya. Sepanjang kesaksiannya lewat pembicaraan telepon genggam dengan JCL yang merasa marah, miris, dan khawatir. Apakah Minel shock dengan segala pertanyaan-pertanyaan JCL? Itu kata hati JCL ketika itu. Berulang kali JCL bertanya, Mbak Minel gak apa-apa kan? Bisakah kita melanjutkan pembicaraan ini kembali?
ujarku. Minel melanjutkan kisahnya bahwa naluri istri yang tabah selalu ditujukan terhadap suaminya seperti memakaikan celana, baju, dan memandikannya. Bahkan merawatnya bila datu subur sedang kumat ambeiennya dikompres dan sesekali dikisahkan dongeng para nabi-nabi tentang kisah Nabi Ayub tentang kesabaran agar datu subur bisa berubah perangainya. Bahkan anak-anak ini pun Tono dan Tini mendapatkan hal yang sama dengan datu subur ayahnya. Bila malam hari Minel mendongengkan Tini dan Tono kisah tentang kancil yang cerdas dan kisah dongeng-dongeng lainnya tentang anak bakti terhadap orang tuanya. Minel mengisahkan kepada JCL bahwa sepanjang pernikahannya sedikit pun bahagia tidak dirasakan. Bahkan lingkungan untuk pergaulan, jangankan berkesenian, untuk berkomunikasi kepada sahabat seni pun tidak pernah boleh. Karena selalu dipantau dan terpenjara tinggal di kawasan di kota Surabaya di bagian barat, di mana lingkungannya masih dikelilingi para preman yang bernama Manuan. Dan Minel merasakan hidup terkurung dengan setan berwujud manusia. Dan pada akhirnya Minel berontak dan harus lepas saat kesempatan lengah. Si Datu Subur sedang mencuci mobil di car wash. Maka Minel kabur dengan taksi dan sempat terhadang dengan kedua anak-anak ini, Tono dan Tini, yang bersimpu di kaki sambil memeluk berteriak histeris tidak ingin sang pembela pergi tinggalkannya. Apa jadinya bila Minel tak ada di sampingnya? Siapa lagi yang membelanya? Siapa lagi mendongengkan saat menjelang tidurnya? Dan siapa lagi merawatnya bila sakit? Dan siapa? Siapa? Dan siapa? Tiba-tiba kekuatan itu hadir setelah ada pergulatan batin dengan suara hatinya. Jangan bertahan di rumah itu. Anak-anak ini bukan darah dagingmu. Ayahnya menyiksamu. Pergi segera. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Maka meluncurlah Minel menuju pertolongan pertama, minta diantar di Angkatan Udara Mayjen Sungkono Surabaya untuk minta perlindungan. Minel seorang berbudi luhur yang tidak hanya jiwanya yang suci, penuh dengan hati tulus. Dengan pertimbangan gugatan cerainya di pengadilan diluluskan adalah sebuah karunia. Dan mencabut laporan gugatan memenjarakan Datu Subur di Kepolisian Surabaya. Karena pertimbangan Tono dan Tini bergantung kepada ayahnya si Datu Subur. Kini Minel sudah melupakan peristiwa di awal tahun 2000-an. Dan pada akhir tahun 2000, Minel hadir dengan tembang lagu Hosmania, Nyai Kona, ciptaan Sandi Sulun dan Amar. Pada tahun 2014, Minel hadir dengan album pop bersentuhan dengan Tuhan. Diberi nama Supi Si Penabur Cinta. Supi Si Penabur Cinta adalah album bertema religi universal, menyentuh asma Tuhan
dengan melibatkan Hari Angkoman sebagai penata musiknya. Dan 6 lagu lainnya dikemas manis seperti lagu pop lainnya. Dan jauh dari sentuhan musik pop rock di saat Minel hadir di awal karirnya sebagai penyanyi rock. Meskipun bintang tak bersinar lagi, rembulan pun tak berbinar lagi, atau bumi bersimbah air mata, jangan ambil rasa cintaku, hanya itu yang membuat. Di akhir perjumpaan kita bersama dengan Minel dengan kisah suka dukanya. Dan sekarang Minel sudah menemukan kebahagiaan yang hakiki bersama sang pangerannya Muhammad Lutfi Syahputra. Dan juga Minel menceritakan bahwa beberapa penghargaan yang pernah disematkan kepadanya seperti ketika membawakan lagu Kongane Iroyo atau Jubah Kuning, karya yang disembahkan Minel mendapat penghargaan dari Presiden Filipina Cory Aquino pada tahun 1987. Dan juga Minel bercerita kepada JCL bahwa pernah mendapat penghargaan yang sangat luar biasa adalah berduet dengan pembalap Formula One dari New Zealand dalam lagu Tampan Pesona ciptaan Lomodi dan Henry Martinez. Di akhir bincang-bincang kami bersama dengan Minel, Minel mengisahkan bahwa lagu Bukalah Hatimu adalah karya dari Boy Bolang, seorang promotor tinju ternama di tahun 1987, adalah sebuah prestasi yang sangat dibanggakan dari seorang Minel tentunya. Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan bincang-bincang Minel. Dan pastinya, saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semua. Sedikit pun jua di dalam hatiku, tiada tersirat ragukan cintamu. Sedikit pun jua.